Jumlah anggota Pomba di Pulau Pinang tidak akan dikecilkan kerana ia adalah penting untuk keselamatan dan kepentingan umum. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata pihaknya tidak melihat bahawa keanggotaan pasukan bomba dan penyelamat di negara ini akan dikecilkan. Malah pihaknya sedang mengisi 2,000 kekosongan yang ada. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa saiz perkhidmatan awam di negara ini terlalu besar dan perlu dikurangkan selaras dengan kedudukan negara ketika ini. Zuraida berkata apa yang dinyatakan Mahathir mungkin tidak membabitkan pasukan bomba, sebaliknya merujuk kepada sektor awam lain.